Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Jumpa lagi guys dengan channel Sakpri. Jangan lupa ya, Anda subscribe. Subscribe gratis tis. Serta tombol lonceng notifikasinya. Biar kalian tidak tertinggal oleh video terbaru dari saya guys. Dan biar saya rajin mengupload video-video terbaru untuk kalian juga. Oke guys, kali ini saya mau panen bambu ya. Hasil kreasi manusia, bambu unik ya guys ya. Hasil kreasi manusia di rumpunnya. Nih, alatnya sudah saya siapin, linggis. Ini gergaji. Ngopi dulu ya guys ya. Ini kopinya panas tapi tidak dingin. Kalau panas dingin namanya sakit ya guys ya. Nah, ngopi sambil ngerokok dulu ya guys ya, sebentar saja biar kita semangat. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana keseruannya nongkel bambu unik hasil kreasi manusia di rumpunnya guys. Mari kita ikutin guys, kita jalan ya. Wah, jumpa Bapak Selamat itu habis bolang guys, itu sampai belum pakai baju lewat kebun. Apa ini? Pisang ya, guys. Nah, ini guys, kita sekarang udah nyampe rumpunnya ya. Kita taruh dulu gergajinya, guys. Nah, ini guys. Bambunya. Ya, ruasnya pendek-pendek ya, guys ya. Nah, ini yang akan kita jadikan bonsai. Nah, kita lanjut yang bambu yang kedua guys yang akan kita eksekusi hari ini. Nah, ini guys bambu yang kedua. Ini ya. Nah, ini guys. Nah, ini pendek ya. Cuma 1 meter ini guys tingginya. Oke guys, kita eksekusi sekarang ya. Putus, tapi bukan putus cinta guys, putus akarnya, bukan akarnya guys, dari rumpun lain. Nah, agak mudah ya guys, mudah-mudahan tidak mati guys.
ini guys. Tapi sayang cuma sedikit. Ini guys. Nah ini pendek aja ya, mantap ya guys. Oke, kita lanjut bambu yang kedua ya guys. Oke guys, kita eksekusi sekarang ya. Nah ini. Ya, gerak-gerak guys. Ya, mudah-mudahan bisa ya guys ya. Sudah putus itu. Ya. Wah, banyak sampahnya guys. Nah ini guys. Nah, nih. Mantap ya guys ya. Nah, kalau yang ini mudah-mudahan hidup guys. Nah. Oke, untuk semua pemirsa saya ucapkan banyak terima kasih telah mengikuti bagaimana jalannya eksekusi bambu unik untuk bahan bonsai hasil kreasi manusia di rumpunnya ini guys. Kalau bahasa sini barongan guys. Oke, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jumpa lagi.